Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita mau menuju ke pohon perengat yang besar-besar nih, saudaraku. Kita mau lihat dulu, explore ya, saudara, ke hutan perengat nih. Salam lestari, saudaraku. Ya. Kita menuju ke pokok perengat yang besar nih, saudara. Nah, ini calon kita mau rintis lagi nanti, saudara. Kita masuk ke anunya nih, daerah anunya nih, daerah hutannya, semak-semak. Pohonnya, saudara. Cuman cukup luas nih hutan nih, saudaraku. Karena sana tuh ada kamera saya di sana juga, saudaraku. Mau sampai di sini ya. Nah, ini pot hutannya, saudara, anunya, kayunya, saudaraku. Besarnya kayunya, saudara. Coba penampakan hutannya, saudara. Oh, luasnya nih, saudara. Ini akan kita anu lagi nanti, kita rintis. Kumpulan, saya ngajak kalian ke sini nih untuk melihat anunya, di dalamnya nih, saudara. Dalamnya sangat semak. Sahabat itu. Wah, ada sarangan, saudara. Sarang mungut, kelilut, yang bilang loh. Yang madunya bisa diambil di sana. Oh, ini. Lihat pohonnya, besar-besar kan? Ah, di sana lagi. Ini adalah penampakan ini, saudara, bibit yang ditanam sebelumnya. Banyak mati kan? Yang diambil, ditanam di sini, diambil dari alam yang tumbuh liar. Oh, kita menuju lihat pohonnya ini, saudara, besarnya, saudaraku. Oh, tingginya lebih kurang 40 meter kali ini. 30 meter lah. Nah, tandanya pohonnya rata tumbuh semua begini besar, saudara. Wih, cantiknya. Wah, ini batangnya. Nah, ini pohonnya semua, saudara, besar-besar kan? Semak ini, saudara. Nah, ini kita mau rintis kan nanti ini. Hai, hey, babi, babi. Anjing gue sudah monggong orang pula di saudaraku, aduh. Kacau juga ini anjing. Nah, ini pokoknya nih kita lewat juga nanti, kita mau rintis juga ini, kasih bersih nanti. Tadi baru selesai saya merintis, saudaraku ya. Nah, ini lihat semaknya ini, saudara. Inilah penampakan hutannya, saudara. Nah. Jadi kenapa kita harus peduli dengan hutan mangrove ini? Karena suasananya pun indah, saudara. Cantik suasananya kalau sore hari. Biasanya burung-burung pun banyak ini muncul biasanya kalau sore.
kita menuju lagi tempat yang mau dirintis, seterusnya ditanam, seterusnya semoga kalian juga senang menonton konten ini ya saudaraku, dan semoga konten ini juga, channel ini cepat berkembang dan banyak dukungannya. Saya berharap dukungannya dari kalian lah saudara-saudariku, agar mangrove ini benar-benar terjaga saudaraku, saudariku. Supaya hewan-hewan yang dulu ada di sini semua akan kembali di sini saudara. Jadi tanpa kita yang peduli saudara-saudariku, siapa lagi? Jadi bagi kalian yang peduli melalui nonton, mohon di subscribe saja saudara ya. Main semak saudaraku. Oh, lihat. Nah, itu dulu ya saudara-saudariku. Nah, ini yang kita rintis tadi saudara. Nah, rencananya besok akan kita tanam. Karena mau nanam hari ini, badan saya kurang sehat juga saudaraku. Agak meriang-meriang, sedikit pilek. Nah, ini sudah dirintis, baru dirintis tadi. Oh, saya matahari saudara. Oh, ini sudah baru dirintis nih tadi. Ya, sampai di sini dulu ya saudara-saudariku. Salam lestari. Salam lestari selalu saudara-saudariku. Semangat terus ya saudara-saudariku dalam menjalani aktivitasnya. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.